Menjelang kontra dengan Persiraja Banda Aceh, klub yang berjuluk Laskar Wongkito menggelar latihan di Stadion Gelora Sriwijaya untuk mempersiapkan diri pada laga tandang pekan ke-19 Liga 2 2019 yang akan berlangsung di Stadion Damurtala Banda Aceh pada Jumat 27 September 2019 mendatang. Dijelaskan Kurt Sriwijaya FC, Kashar tadi, usai sesi latihan pada selasa 24 September 2019, Pertandingan kontra Persiraja merupakan tantangan bagi skuad Laskar Wongkito Kito karena pertandingan akan digelar pada malam hari, dan tim Sriwijaya FC selama ini tidak pernah bertanding pada malam hari. Sedangkan bagi tuan rumah, pertandingan malam hari sudah biasa. Meski begitu, Sriwijaya FC tetap optimis akan membawa pulang tiga poin di laga nanti karena para penggawa Laskar Wong Kito sudah sangat siap untuk menghadapi Persiraja Banda Aceh dengan berbekal kesehatan fisik dan mental juara dari seluruh pemain. kira apa yang perlu diwaspadai ngadepin si Raja nanti? Yang pasti kita uh, jelas uh, kita lahan persi, uh, persi Raja Itu dia akan main, saya pikir akan main pressing Jadi kita sudah siapkan antipasi untuk uh, melawan pressing hmm. Ada tantangan tersendiri sendiri untuk main tandang malam? Ya hari? Uh, pastinya kita belum pernah, kita latihan malam Belum pernah kita coba lapangan malam itu uh, sedikit banyak uh, kita harus adaptasi tapi kemungkinan untuk OT uh, apa ya uh, tidak ada latihan malamnya untuk hmm. OT semua tim semua sore oh. ya untuk kesiapan pemain dari segi fisik sama mental gimana uh, untuk segi fisik maupun mental pemain saya pikir udah siap untuk uh, melawan Persiraja. aja optimis optimis ya AF ya. Sriwijaya TV